Mas, jalan dulu boleh nggak? Nanti kita nyusul tangga. Oh, kita ada apa sih hari ini agendanya kan, Cel? Datengin aja lagi sesuai dengan panggilan aja. Baik, Cel, yang sambil jalan nggak mau ngasih statement. Ikutin aja prosedurnya sebagai warga negara yang baik, datang kita ikutin aja. Oke. Iya, enggak jawab aja tadi berapa pertanyaan saya panik. Bisa berapa pertanyaan tadi? Pemeriksaan kemarin ya. Kita masih akan memanggil dua orang saksi lagi yang tersangkut dengan akun yang dua akun si pemilik akun yang sudah kita lakukan penahanan. Ya, jelas ya, dua akun itu. Siapa tuh? Ini yang masih kita selidiki. Kan saya udah ngomong, ini masih GA ini masih menyangkut masalah dua, jadi saksi loh ya. Saksi untuk dua dulu ini. Dua tersangka akun yang sudah diamankan dan ditahan. Ininya masih berlanjut terus. Ya, nanti siapa penyebar pertamanya siapa, itu kan akan kita lakukan. Termasuk videonya nanti juga sama. Makanya saya bilang kita selang nanti akan menjadwalkan memanggil saksi ahli IT-nya, saksi ahli forensik untuk wajah, untuk apa kan gitu, harus saksi ahli jadi bisa mengetahui. Baru mau akan panggil. Nah, keterangan itulah nanti bisa jadi gambarannya. Penyidiknya ya, berapa pertanyaan. Kemarin kan sudah dia ngomong sendiri, dia sudah sampaikan sendiri, saksi ahli akan kita panggil nanti, apakah memang betul itu dia, kemudian apakah wajah, kan saksi ahli forensik itu wajah dan situasi tempat itu. Nanti kalau sudah datang, baru kita bisa mengetahui. Ya. Bukan tentang videonya sendiri, tapi bagaimana masyarakat merespon, itu yang jauh lebih memprihatinkan. Karena dia masih tetap menempatkan yang pertama perempuan sebagai objek seksualnya, yang kedua masih sangat menyalahkan perempuan ketika terjadi kekerasan. Melihat fenomena video yang sedang dipercakapkan ini, sebetulnya yang lebih memprihatinkan bukan soal videonya, tapi bagaimana masyarakat menyikapinya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.